saya adalah dosen di Universitas Budilur sejak tahun 2005. Seorang developer juga, tepatnya developer PHP atau web. Kalau sekarang tuntutannya sudah lain. Kenapa? Karena sudah tersedia banyak sekali library, banyak sekali tools bantuan di luar sana gitu kan, yang tentunya membuat programmer kita sekarang dituntut seperti halnya seseorang merangkai bunga. Nah, ini menjembatannya antara orang yang kenapa harus berbagi gitu kan, karena semakin banyak orang yang mau berbagi ke orang lain, semakin banyak orang yang mau berbagi ilmu ke orang lain dalam bentuk apapun, dalam bentuk tulisan, mungkin pelatihan dan sebagainya. Saya kira Indonesia tidak akan lama lagi akan bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya.